So ceritanya pada zaman Nabi Ibrahim, kita tahu berlakunya satu argument di antara Nabi Ibrahim dan juga ketua Salih Urfa waktu tu. Salih Urfa tu tempat di mana Nabi Ibrahim tinggal, dan berkenaan dengan ni lah, berkenaan dengan berhala-berhala kan. Bila dia dah berhujah-berhujah dengan Nabi Ibrahim, sampailah ketua dia ni koyak. Dan selepas itu Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk pergi ke Ardil Lati Barakna, satu bumi yang diberkati. Nabi Ibrahim pun bawalah bersama dengan dia Siti Sarah dan juga anak saudara dia Nabi Lun. Waktu tu bergeraklah tiga beranak ni sampai kita tahu dekat Mesir, yang Raja Mesir cuba nak harass Siti Sarah kan, dan tiga kali tak berjaya. Akhirnya yang kali keempat tu dia minta dilepaskan dan dia akan bagi hadiah kepada Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Apa hadiah dia? Seorang hamba yang bernama Siti Hajar. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Diorang ni ada anak yang bernama Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq ni pula ada anak yang bernama Nabi Yaakob. Kita tahu ada satu hadis Nabi Muhammad sebut dekat sahabat-sahabat, hal ta'lamu na Israila Yaakob? Tahukah korang yang Israel itu adalah Yaakob? Kemudian sahabat jawab, ya kami tahu. Kemudian Nabi Muhammad reply, wahai Allah bersaksilah. So maksudnya nak bagi tahu yang Nabi Muhammad dah sampaikan info tu kepada sahabat. Dan memang jumhur ulama pun mengatakan bahawa Israel itu sebenarnya adalah gelaran yang diberikan kepada Nabi Yaakob. Israel tu bermaksud hamba Allah lah. Kita boleh tengok banyaklah hari ni dalam page-page viral, ada orang kata, "Weh, jangan gunakan istilah Israel laknatullah sebab Israel tu adalah Nabi Yaakob." Kat sini aku nak bagi satu analogi lain. Contohlah kalau korang ada kawan yang bernama Muhammad, kan? Korang tahu dia ni adalah seorang yang nakal. Dan korang cakap kat, "Weh, Muhammad, hang ni teruklah. Hang ni nakal sangatlah." So bila korang cakap macam tu, sebenarnya korang bukannya maksudkan kepada Nabi Muhammad ni. Etikat korang tu nak refer kepada Muhammad kawan korang yang nakal tu je. Sama juga dengan Israel. Bila disebut Israel laknatullah, selalu kita akan etikatkan dalam hati kita yang dilaknat itu adalah negara haram Israel tu sendiri, bukannya Israel Nabi Yaakob ni lah. Dan kemudiannya Nabi Yaakob ni, hasil perkahwinan dia dengan 4 orang isteri, dia ada 12 orang anak. Dan salah seorang daripada anak dia yang kita tahu adalah Nabi Yusuf. Dia dilantik menjadi seorang bendahara yang menguruskan kewangan Mesir waktu tu. Bila dia dah berada di satu position yang tinggi ni, dia mula panggil adik-beradik dia. Dan dari situlah ramainya membiaklah, atau ramainya Bani Israel ni lah. So waktu tu Bani Israel ni, diorang ni tetap berdakwah tentang mengesakan Allah ni. Sampailah bangsa Kipti ni report dekat Fir'aun, dan Fir'aun tak puas hati dengan Bani Israel ni. Kenapa korang ni tetap meneruskan ajaran korang ni untuk menyembah Allah yang satu? So dia pun menindas dengan teruk Bani Israel ni, sehinggalah Allah utuskan pula seorang Rasul yang bernama Nabi Musa. So Nabi Musa ni meneruskan perjuangan mentauhidkan Allah. Dan juga Nabi Musa ni banyak sangat backup, dia banyak sangat tolong dia punya bangsa lah, iaitu Bani Israel. Diceritakan kan, apabila dikejar Bani Israel ni oleh Fir'aun dan dia punya pengawal ni, Nabi Musa ni belah laut dan diorang mula seberang laut tu sehinggalah sampai ke satu tempat. So dekat sini biasanya kalau kita baca mana-mana buku cerita, ini adalah muka surat terakhir lah. Kita tak tahu apa seterusnya berlaku. Waktu ni Allah cerita dalam Quran, Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Ardul Muqaddasah, satu bumi yang suci lah. Dan disitulah bermulanya ekspedisi orang Israel ni untuk pergi ke Ardul Muqaddasah ni. Tapi waktu ni Nabi Musa tak berjaya nak pujuk orang Yahudi, sampai diceritakan dalam Quran, orang Yahudi cakap, orang Israel ni cakap dekat Nabi Musa, dia kata, "Wahai Musa, hang pergilah ke negara tu. Kami tak nak, sebab kami tahu negara tu ada satu kaum yang badannya kuat, badannya gagah. So kami tak nak pergi. Apa kata hang pergi berdua dengan Tuhan hang, pergi ke sana dan berperang. Bila dah menang, hang balik-balik dapatkan kami, barulah kami akan masuk ke dalam tu." Sebenarnya kalau korang perasan, ini adalah satu direct invitation daripada Allah SWT kepada bangsa Israel ni untuk duduk dekat Ardul Muqaddasah ni, tapi ditolak. Dan janji yang diorang buat dalam Quran ni disebut, Bani Israel ni kata, "Kami takkan masuk ke dalam negara tu selagi mana ada penduduk negara tu lah." Dia punya takut dengan bangsa Palestin ni lah. So ceritanya Nabi Yusha selepas daripada kewafatan Nabi Musa, dia meneruskan perjuangan Nabi Musa untuk bawa Bani Israel ni masuk ke Ardul Muqaddasah tu. So bila dah masuk dalam tu,
diorang mula tinggal dekat Ardhul Muqaddasah tu. Macam itulah sebenarnya nak bagi tahu betapa ramainya sebenarnya nabi dan rasul sebenarnya yang dilantik oleh Allah untuk guide, untuk bagi petunjuk kepada Bani Israel ni. Tapi kalau korang tengoklah, kalau korang perasan kan, sampai hari ni apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, diorang meratap dekat Wailing Wall tu, sedangkan sebenarnya itu bukanlah ajaran, bukanlah syariat yang dibawa atau diajar oleh Nabi Musa tu.